Podcast Vlovers dengan cara di subscribe ya. Kembali lagi bersamaku Stereo Flow. Jadi pada video kali ini aku akan merayakan pesta ulang tahunku yang ke-19 tahun. Dan tahun ini adalah tahun keempat aku merayakan pesta ulang tahun di PKXD. Kalian yang kenal aku dari umur 16 tahun pasti tahu, hihihi. Dan di sini aku mengundang teman-teman kreatorku. Sebenarnya ada sekitar 30 orang, tapi di sini hanya 20-an. Gak apa-apa, aku tetap bersyukur. Yang penting mereka bisa hadir. Oke, sebelum lanjut aku selfie dulu nih dan juga aku posting. Oh ya guys, di sini ada 3 acara pastinya. Jadi buat kalian silakan ditonton sampai habis ya. Oke, aku sebelum post mau tag dulu nih, biar teman-teman kreator aku ada kutandai gitu. Nah, buat kalian yang belum like dan follow, silakan di follow ya. Terima kasih. Oke, mungkin cukup itu aja untuk baris di depan. Dan apa nih, Bang Surya nih? Aku punya hadiah untukmu. Wah, apa tuh hadiahnya? Apakah layang-layang yang dipegang Bang Surya, guys? Atau buku yang warna ungu itu? Soalnya kan ada buku yang warna ungu, guys. Ayo main layang-layang. Oh bener guys, ternyata Bang Surya memberikan aku hadiah layang-layang ungu. Terima kasih ya Tomat. Makasih, makasih, makasih. Oke, dan di sini itu adalah teman-teman kreatorku dari Indonesia, Raihan Indra, Skras, Bang Surya, dan Psycho. Mereka memberikan aku sebuah hippo atau kuda Nil. Ini mereka pada Discordan guys, jadi kompak banget. Aku dikasih kuda Nil semua karena warnanya ungu, auto bikin ternak kuda Nil nih guys. Terima kasih ya semuanya, terima kasih. Nah, setelah penerimaan beberapa hadiah, aku mau ajak teman-teman kreatorku untuk masuk ke dalam rumah. Dan acara yang pertama adalah pidato singkat dan juga peniupan lilin ulang tahun. Yeay, aku sudah mempersiapkan dekorasi ulang tahunku. Ini aku dekorasinya sekitar 3 jaman guys. Dan itu mode gercep karena ada kendala kayak mati lampu gitu loh. Ayo semuanya masuk masuk masuk. Dan juga aku seneng banget mereka semua menggunakan kaos panda ya guys. Jadi kaos itu adalah kaos ciri khasku. Jadi aku mau mereka semua menggunakan itu guys. Oke, silakan masuk. Ayo 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 semuanya. Oke, di sini mereka semua sudah masuk dan duduk di kursi yang sudah aku persiapkan. Dan aku mulai saja untuk mengatakan beberapa kata sebelum peniupan lilin. Pada pesta ulang tahunku kali ini, aku sangat bersyukur dan juga senang banget karena kalian semua memberikan aku ucapan ulang tahun, ada yang memberikan fan art juga. Dan pastinya untuk teman-teman kreatorku semuanya dan juga S-Flovers, terima kasih yang sudah datang ke pesta. Walaupun sedikit berantakan, tapi aku benar-benar bersyukur. Dan walaupun tahun ini orang spesial yang selalu datang selama 3 tahun tidak datang, tidak masalah, mungkin dia lagi sibuk, yaitu admin. Karena dia 3 tahun berturut-turut biasanya datang, tapi tahun ini enggak, karena mungkin mengurusi peluncuran XDRP. Tapi walaupun begitu juga, aku tetap senang. Dan intinya aku mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua. Terima kasih. Oke, di sini ceritanya aku menyanyikan lagu ulang tahun ya. Dan teman-teman aku semua menggunakan balon dan mengucapkan selamat ulang tahun. Terima kasih, terima kasih. Dan di sini aku langsung aja buat pemotongan kue dan tiup lilin. Di sini aku menggunakan kue dari PKXD Anniversary yang pertama karena ini mengingatkanku pada event pertama yang aku ikutin. Selamat ulang tahun untuk diriku sendiri dan terima kasih untuk kalian semua. Yeay, 19 tahun tahun ini.
aku berharap tahun ini diberikan yang terbaik dan pastinya semoga aku bisa mencapai 100.000 subscriber juga. Itu benar-benar impian aku sekarang, guys. Dan terima kasih untuk doa dan support kalian semua selama ini. Aku cinta banget sama kalian, terutama S-Flovers. Love you guys. Oke, itulah dari acara yang pertama, pidato singkat dan juga peniupan lilin. Acara kedua yaitu makan-makan. Aku bakalan ngajak teman-teman kreatorku untuk makan dulu ya, guys. Dan juga di sini mereka sempat mengalami bug melayang, guys. Jadi duduk di kursi itu enggak bisa lama. Entahlah apa-apa jela pikax ini kok tiba-tiba ada bug. Oke, waktunya makanan ringan. Let's go. Siapa tadi yang bilang lapar? Ayo nih makan, makan, makan. Kalian pokoknya makan sepuasnya deh. Diborong atau dihabisin terserah. Yang penting aku traktir hari ini, guys. Oke, ayo-ayo semuanya. Silakan duduk di sini. Aku sudah menyiapkan kursi. Tapi karena limit perabotan pada rumah ini hanya 250, jadi kursi di sini hanya bisa sampai 21, guys, sama yang aku dudukin ini. Jadi mohon maaf banget buat temen aku yang gak kedapatan kursi, tapi kalian bisa kok menikmati makanannya. Di belakang sudah ada ice cream, di bawah tangga ada pizza. Kalian tinggal makan aja ya, guys. Tuh di atas meja juga sudah ada daging. Semoga kalian suka ya. Dan ini ini ngebug lagi, tuh lihat. Melayang, gelembung, gelembung. Tuh, lihat. Ini pada melayang, woi. Kenapa nih ngebug terus? Padahal tahun kemarin aku ulang tahun gak ada ngebug-ngebug kursi, guys. Tapi kali ini kok ngebug terus ya? Apakah ini efek dari gravitasi yang belum dipulihkan lagi, guys, sepenuhnya? Karena kan kemarin even zero gravity ya, guys. Malah melayang. Daripada melayang, yuk mending dance aja kita. Ayo kita rayakan di sini aja. Jadi buat kalian yang kalau misalnya masih mau makan, ya silakan ya ambil sendiri. Daripada kita mengalami melayang kursi, mending kita dance aja di sini, teman-teman. Tuh. Ya gitu sih, karena kalau melayang itu kan agak aneh gitu. Jadi mending kita dance aja di sini. Woo, party. Selamat bersenang-senang semuanya. Semoga kalian suka sama pestaku kali ini. Dan aku harap kalian juga suka sama dekorasinya. Walaupun ya gak terlalu ramai, tapi aku melakukan yang terbaik. Dan aku sudah membuat konsep sebelumnya. Jadi aku harap ini adalah dekorasi terbaik antara 3 ulang tahunku sebelumnya. Oke, terima kasih kembali untuk teman-teman aku yang sudah mengucapkan dan juga memberikan doa serta datang ke pesta ulang tahunku. Kalian semua sangat berarti dan aku benar-benar sangat bersyukur. Oh ya, guys, aku mau sedikit klarifikasi tentang pesta kemarin yang untuk public server jam 2 siang dan juga jam 4 sore untuk yang S-Flovers. Aku mohon maaf banget karena pada jam 11 siang sampai jam 4 lewat sore itu mati lampu, guys, di tempat aku. Jadi aku kayak nyesek banget, duh, ini kok ulang tahunku berasa hari yang sial gitu ya. Mati lampu lah, jadinya aku ketunda deh party-party itu. Tapi gak apa-apa, yang penting kalian masih sempat datang pada jam 4 lewatan. Walaupun itu termasuk aku yang telat ya, guys. Ya karena mati lampu ini, iPadku habis baterai, lampunya mati, gak ada paket, gak ada wifi. Jadi kayak, aduh, ngacauin aja mati lampu ini loh. Jadi aku mohon maaf banget ya, guys. Aku minta maaf untuk kalian semua yang sudah berharap untuk datang tapi malah gak ada gitu. Oke, guys, di sini adalah foto booth atau tempat untuk foto. Nah, ini Bang Surya sama Bang Eni mau foto, katanya tersuren-suren, tapi kayaknya susah banget ya di sini karena banyak yang berdiri-berdiri di depan. Jadi agak ya gitulah ya. Dan juga awalnya aku mau ajakin juga teman-teman kreator Indonesiaku buat foto bareng. Tapi yang lainnya yang dari luar negeri juga mau ikutan. Jadi intinya semuanya bakalan ikut foto, guys. Ya gak enak juga kan kalau yang lainnya gak foto. Jadi setelah foto-foto kita bakalan lanjut aja kumpul rame-rame.
Karena sebelumnya mereka satu-satu guys minta foto, misalnya si Bang Andy, Kak Putri dan lainnya gitu minta foto di sini. Dan ini semua kami berkumpul. Jadi ini kayak apa ya guys? Foto rame-rame ala real life. Ada yang duduk, ada yang berdiri. Aku jadi keinget pas aku masih sekolah SMA guys. Karena posenya gini, ada yang berdiri, ada yang duduk gitu. Nah banyak banget nih, ada yang lagi foto-foto, si Ponsik, si Shopee dan lainnya gitu guys. Aku mau selfie juga ah. Masa mereka aja yang selfie? Dan ini juga bagus banget ya, walaupun angka 19-nya ketutup, tapi nggak apa-apa. Yang penting adalah ada muka teman-teman kreator aku gitu. Nah di sini aku kasih stiker teman atau friends karena mereka semua adalah temanku. Yay! Tahun ini semakin banyak aja yang jadi kreator dan teman aku semakin banyak. Aku senang banget. Oh ya guys, aku ingatkan lagi, jangan lupa di like dan follow Yoni aku ya. Dan terima kasih untuk yang sudah datang dan ucapan doa-doa kalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan terwujud cita-citanya ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai habis. And see you in the next video guys. Goodbye.